kebijakan itu kita memang menjaga kebersihan. Karena memang kita dikerjain sendiri. Kalau kita nggak jaga sendiri, siapa lagi? Jadi kan modelnya kebersihan diri, warga juga yang ngerjain. Jadi memang pada saat rapat itu, kita kesepakatannya kalau naik ke atas, itu sandalnya dilepas. Kecuali warga tersebut punya sandal yang khusus memang ada di rumah tersebut. Sandalnya bersih lah, intinya sandal khusus untuk yang di dalam. Untuk biaya yang dibebankan warga itu apa aja sih? Kalau sekarang memang air sama listrik. Kalau listrik mah tergantung pemakaian aja sih sama air. Kalau untuk biaya perawatan sih belum, karena memang masih nunggu itu sih, belum pernah.